Warga Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat Kamis pagi rela berdesak-desakan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus. Sejumlah warga pun mengaku senang karena saat melintas Jokowi membagikan sejumlah kaos dari dalam mobilnya. Sejumlah warga yang datang juga membawa atribut bertuliskan dukungan dan kecintaannya pada Presiden Jokowi. Diketahui Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Pusdiklat Pasus untuk memimpin upacara penetapan komando cadangan. Tim Liputan CNN Indonesia.